Ini nanti di kalau di request setup mepet bisa nggak mas pakai Denos? Ingat minta yang baik sebelum bersama gue Bang Agi di channel Agi Project. Oke, selamat sore semuanya, semoga kabar teman-teman baik-baik saja. Seperti biasa hari ini ada barang baru dan teman-teman mungkin udah lihat di judul. Kita langsung masuk aja nih, sorry backlight ya, soalnya udah sore nih teman-teman. Ini muka gue cerah ya, sudu soalnya, asik. Asik. Nih baru masuk ada sepeda nih di video sebelumnya, teman-teman bisa cek yang ini videonya. Nah ini udah mau dikirim. Tuh di sana lagi sibuk packing, yoi. Nah ini biasa tempat workshop gua. Kalau apa namanya ngecek-ngecek YouTube gitu kan, ngedit-ngedit semua di laptop ini nih kawan-kawan. Gas lah ya, woi. Ada pelek racing nih banyak ya, waduh pelek racing, gila pelek racing kawan-kawan ya, udah. Ada Denos teman-teman ya, Denos itu produksi lokal dan kualitasnya juga sekarang sudah lebih baik daripada sebelumnya teman-teman ya tuh. Wih, Denos, ini produksi di Bogor. Gue pernah interview sama siapa namanya teman-teman, sama owner Denos yaitu Mas Denis, salah satunya kalau nggak salah ya. Langsung saja teman-teman nih video yang ini nih ya, nih yang ini nih. Tuh kalau mau tahu latar belakang Denos, pilihan berat segala macam bisa cek aja di video yang sana. Tapi kalau sekarang nih teman-teman ya, jadi di AG Bikes wuih restock bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harus 10, satu lagi kemana teman-teman ya? Kayaknya satu lagi mau dipasang tuh Mas Sultan tuh. Ya jadi konten hari ini adalah kita mau pasang Denos nih teman-teman ya. Waduh banyak banget. Oh ya, gua mau kasih tau dulu teman-teman. Jadi Denos itu ada yang palang 388, ini lebih tebel. Ada yang palang 3 biasa, nih contoh seperti ini nih. Nah, contoh kayak gini nih teman-teman ya. Tuh, nih gua geser dikit lah ya biar kelihatan. Nah, kalau yang biasa tuh tebelnya cuma segini nih kawan-kawan ya. Oh ini yang baru lumayan ringan ya. Kalau yang lama itu, yang 88 itu seperti ini dia. Lebih tebel ininya nih. Jarak ini ke sini lebih tebel. Nah tuh, 88 lebih tebel. Itu aja sih teman-teman ya. Terus apa lagi? Biasa kalau brake line ya kan. Bedanya ada listnya doang tuh. Silver-silver melingkar, kalau yang ini nggak ada. Sebenarnya ini juga ada teman-teman, tapi emang dicat juga nih. Tuh, dicat juga tuh, brake line-nya mah ada nih kawan-kawan sebenarnya. Tuh. Oke lah, aman lah ya kalau gitu ya, nih udah ready semua nih. Sekarang mau dipasang di sini. Oh, ini yang depan nih udah kepasang ya? Ya, depan udah kepasang. Wah, pantesan kurang satu yang ini terpasang kawan-kawan. Ini Denos palang 5 brake line. Oh. Yang belakang juga sama tar, mau diganti katanya tar. Ya udah kalau gitu gas lah, ambil lah Denosnya. Palang 5 juga samain kalau gitu ya. Jadi ini belakangnya rodanya bukan Denos teman-teman, mau diganti juga ke Denos. Jadi konsepnya itu adalah Denos depan belakang tuh. Ini ada remnya juga, jadi konsepnya itu udah bener-bener buat racing buat ya. Remnya depan belakang dengan yang seperti ini teman-teman ya. Rasa-rasa RB itu, fiksi rasa RB. Tuh. Ini mau dipasang dulu, lagi dicari asnya dulu. Oh ya Denos itu setiap beli teman-teman dapat as sama dapat bearing. Jadi pas datang tuh dalam dusnya jangan lupa dipastiin ada giniannya teman-teman, ada bearing, ada as. Ya gimana sih Mas datang, Mas? Udah. Ya gimana sih? Gimana sih? Lihat tuh. Apanya asnya? Iya, asnya. Oh, udah ada namanya. Tuh. Ini ada bearingnya. Kenapa bearingnya ini dicopot? Karena kan nanti buat dipres. Nah. Nih, mana nih? Itu ada bearingnya ya? Ada sebelahnya, jadi tinggal masukin dong sebelah. Yang sebelahnya nggak ada? Nggak ada. Nah iya, berarti kita tinggal masukin dari sebelahnya. Ini ada asnya juga, as ini pakai ukuran 15. Terus, aman sih. Yaudah dilapin dulu, baru kita pasang kali kawan-kawan ya. Yoi. Wih. Wit, loncat-loncat dulu. Seh, yoi. Nah sekarang kita melihat nih pas pemasangan. Lah, udah dipasang kawan? Iya udah. Waduh, oh, parah mau diliatin, yaudah dah. Coba diputer dulu dong. Ya, coba aku puter ya. Oh, pelan aja muternya. Wih. Lancar ya, bearingnya sudah smooth ya. Terus kita berhenti lah kawan-kawan ya. Ini masih lama berhentinya takutnya kan. Nah. Ini dapat cok sama free wheel ya, Tan? Coba coknya ukurannya berapa jumlahnya? Lihat dong. 17T. Oh, ini bawaannya 17T. Oke, untuk free wheel-nya 16. Free-wheel-nya 16. Wih, free wheel 16. Oke, nih teman-teman nih udah dapat free wheel, udah dapat cok juga. Ya udah kalau gitu. Yang ini dicopot, yang ini dipasang. BTW dari Denos itu udah dapat rim tape ya kawan-kawan ya. Nih rim tape-nya nih warna kuning tuh.
dijodohin ke rim tap, jadi tinggal pasang ban dalam aja. Ya udah, silakan Mas Sultan, ditaruh dulu di sana. Ini sekarang kita mau buka yang ini nih. Bukanya juga gampang kok, nuker denos mah enggak susah kok. Nuker wheel set ya maksud gue ya. Tinggal buka ban ya, gampang enggak? Easy. Siap-siap. Silakan, silakan. Dikerjain dulu. Dikerjain. Langsung dibuka aja, nanti pas sudah dipasang, mau pasang sini baru kita kasih lihat ya kawan-kawan ya. Ini nanti di kalau di request setup mepet bisa enggak Mas pakai denos? Bisa. Oh, bisa ya. Oh, siap-siap. Oke. Nah, balik lagi ke belakang kawan-kawan. Ini lagi di make sure dulu biar aman. Biar gak oblak-oblak, jadi konsep kita setting lagi. BTW cok sama lockringnya dari denosnya udah kencang apa belum sih Tan? Belum. Oh, belum. Jadi teman-teman nih be aware. Jadi kalau teman-teman udah beli denos khusus belakang ya, karena kan depan enggak ada cok sama lockring maupun apa namanya sih? Free wheel kan, karena kan depannya itu kosong tuh. Yang depan gitu doang. Nah, makanya harganya beda teman-teman ya, yang belakang lebih mahal karena ada giniannya kawan-kawan ya. Nah, jadi harus dikencengin sama cok sama lockring ya? Iya. Oh, tadi udah kencengin? Udah. Oke, okay, nah ini kita di setting lagi. Biasa orang kalau masang denos kayak udah pasang bearing udah, kalau kita tuh ada stepnya lagi teman-teman. Jadi kita harus benar-benar make sure kalau denos ini tuh sampai ke customer tuh aman banget. Jauh enggak? Ya gue duduk sini deh ya. POV version nih. Jadi anggap aja ini adalah kamera ini adalah mata gue teman-teman. Jadi gue tiap gue belok gue nengok ini ya ini gue juga gitu kan sih. Yoi. Udah udah pasang. Ya tuh. Kan kalau orang biasa ah udah nih langsung pasang. Wah di sini nggak bisa gitu nih kawan-kawan ya. Memang di sini tuh extraordinary gitu ya, asik. Btw Mas Gondrong tuh ben nggak ada ya? Mana nih Mas Gondrong? Lagi nyuci lap katanya. Wih gila, sepeda gue udah jadi di slam, dead stem yo. Gila. Wih jadi ganteng banget ya sepeda ya. Wih. Ini udah. Oke, nah ini mau langsung dipasang aja. Nanti teman-teman juga bisa lihat gimana caranya bikin setting mepet ya. Tuh. Itu namanya Kones ya Mas yang tadi Mas. Ya, yang mana sih Kones tuh tunjukin dong ke viewer tunjukin. Nah, yang mana yang mana? Yang bawah gua nih. Heeh. Uh-huh. Sama yang sebelahnya kan ada lagi tuh. Heeh. Uh-huh. Nah, itu buat setting. Oh. Tuh. Gitu. Tuh gitu kawan-kawan ya. Sip. Setelah melakukan settingan biar ini ya, biar pas muter tuh enggak oblak, enggak aneh-aneh, dan yang lebih utamanya settingan Kones adalah bearingnya jadi gak kenapa-napa ya Tan ya. Kadang orang masang denos jadi tuh kekencengan temen-temen ya, bearingnya kena, harusnya gak boleh kenceng-kenceng. Jadi emang nanti semua tuh yang ikat dari nih, dari baut 15 yang buat nempel di drop out. Silakan mas. Coy, mau langsung dipasang, anggaplah ini POV. Oh, ini pasang free wheel. Apa? Oh, ini sebelumnya pakai free wheel. Oke. Okay. Benar-benar racing ya free wheel. Nah, tuh remnya jangan lupa. Ini mau dimasukin dulu, abis itu kita mau nyeting rantai biar bisa mepet ya Tan ya. Yoi. Ini mau disetting dulu nih teman-teman ya. 4916. Bisa enggak, Mas? Free wheel. Sepertinya enggak bisa. Seperti enggak bisa. Harus bisa dong. Iya. Agak longgar. Agak longgar. Oke, okay. Kalau enggak bisa jauh usah, enggak usah dipaksain. Jadi ya tetap. Yang penting bisa gue saja lah ya. Tapi ini ya tetap kita usahain mepet sih kawan-kawan ya. Coba gue bantuin Sultan dulu ntar lanjut lagi videonya. Ini kita mau cek dulu. Udah dipompa kan? Coba lu gue ntar gue videoin kan. Pengen lihat kalau gue denos gue tuh kayak gimana sih depan belakang ya. Gue udah sering lihat tapi sekarang tuh pengennya viewer juga lihat yo. Ini gue bukain dulu, tenang bos. Silakan bos. Silakan keluar bos. Coba nih Mas Sultan ntar suruh gue dari ini ya, dari lampu merah. Gue dari mana tuh? Dari lampu merah ke depan toko ya, ke depan sini ya. Coba gue ambil HP dulu bentar Tan. Tadi kencang banget kayaknya, aero banget sih. Aman sih ya kalau gitu lah ya. Ini contoh terpasangnya buat teman-teman mulai sekali lagi. Yang tadi contoh pas muter. Jadi ya pakai denos ini
lebih baik diperuntukkan adalah untuk jalanan kota, betul nggak? Yoi. Jadi sih paling tinggal foto thumbnail aja nih buat teman-teman juga yang nyari Denos ini bisa langsung cek aja di toko PD AG Bikes maupun di Shopee AG Bikes. Aman lah ya? Aman. Aman ya. Terus ya udah sih teman-teman paling kalau mau nanya-nanya juga tinggal di komen aja lah, ntar juga ada Sultan balesin ya. Oke, thank you for watching this video. Stay humble and peace. Edge out. Bye bye. Woi, bye bye dong, woi. Yoi.